Jika ada anak yang memutuskan untuk ingin menikah dan berkeluarga, maka setan itu luar biasa sedih. Dia akan berusaha, akan berusaha menghancurkan sampai pernikahan itu enggak. Tidak. Salah satunya adalah kita harus kuat, betul, sama bersabar. Terus dipercaya. Apalagi menuju hari H. Aduh, dahsyat. Karena mau semua pernikahan kayak gitu sih. Iya, betul. Semua pernikahan. Gak ada yang enggak gitu. Ta'aruf, mau yang pacaran sama. Semua. Menjelang. Ujiannya lebih berat. Hari pernikahan itu ada aja yang membuat. Ada yang misalnya hari ini mau. Misalnya tadinya mau akad, malamnya berantem itu juga ada. Ada. Oh, biasa gitu. Itu juga. Iya. Perang dunia keberapa. Bahkan saya punya teman awalnya ini menjelang akad, ini sudah mau akad, terus ditanya, sebelum akad kami ada pernikahan dari pihak perempuan. Kenapa? Menurut adat kebiasaan di daerah kami, maka Anda harus menyerahkan uang sekian juta. Nah teman saya karena kerjanya biasa, nggak punya uang. Akhirnya kalau nggak punya uang, ya udah nggak jadi. Akhirnya hampir batal. Gara-gara itu bukan hormat, tapi uang tambahan untuk membeli gadis, dan itu istilahnya, menurut kebiasaan mereka. Jadi pas mau menjelang akad saja, setan masih berusaha, gagalin. Kalau yang pernikahan, wow, Ustadz, sebenarnya kita pengen ngobrol yang panjang lain kali, harus manggil Ustadz nih, berarti. Ya, Ustadz, ngomongnya,